Inilah sosok Hani Trihandojo, istri dari Indra Lesmana yang sudah lama tak tersorot kamera. Musisi Indra Lesmana pastinya sudah tak asing lagi di ingatan warganet. Seperti yang diketahui, rumah tangga Indra Lesmana dan Sofia Lacuba telah usai pada tahun 1993. Kemudian, Indra Lesmana dikabarkan telah menikah lagi dengan Hani Trihandojo pada tahun 1999. Pernikahan Indra Lesmana dan Hani Trihandojo nampak adem ayem. Dari pernikahan tersebut, Hani Trihandojo atau kerap disapa Hon ini telah melahirkan dua anak laki-laki. Indra dan Hon nampak selalu mendukung karir satu sama lain. Menilik dari akun Instagram pribadi Indra, ia nampak suka berlibur ke pantai bersama keluarganya. Seperti yang diketahui, dari pernikahan Indra Lesmana dan Sofia Lacuba telah melahirkan satu perempuan bernama Eva Celia. Eva Celia nampak menerima keputusan orang tuanya berpisah. Bahkan Eva Celia juga nampak sangat menyayangi semua orang tuanya. Keluarga Eva Celia bisa jadi merupakan keluarga yang paling akur meskipun orang tuanya sudah bercerai. Bahkan dikabarkan Eva Celine sangat dekat dengan ibu sambungnya, Hani Trihandojo. Indra Lesmana dan ibu sambung Eva Celia sempat tinggal di Bali. Karena itulah, mereka tidak bisa selalu bertemu setiap saat. Eva Celia juga nampak sangat mencintai ayah dan ibu sambungnya. Mereka nampak tak ada penghalang satu sama lain. Eva juga terlihat sangat dekat dengan adik laki-laki dari pernikahan sang ayah dengan Hon. Rumah tangga Indra dan Hon akan menginjak usia ke-28 tahun.